Hari ini saya sudah berada di Cafe Deja Vu. Saat ini pilih. Saya bersama kawan-kawan. Ada Bang Hengki. Halo Bray. Nah, Bang Sawan. Habil. Bang Habil. Ada Bang Akbar. Satu lagi nih, ini ha. Ini adalah Abang. Halo guys. Aktivis HMI. Aktivis HMI kata ya. Okay, Bray. Hari ini kita mau cerita sedikit tentang perkembangan anak muda yang ada di Labura ini. Menurut Bang Sawan, Bang. Abang gimana perkembangan anak muda di Labura ini, Bang? Iya, karena juga baru seminggu ya kan di Kenopannya, aku tengok udah maju lah ya kan. Makin banyak anak-anak kreatif yang tersosialisir apa sih bahasanya, kayak gitulah pokoknya ya kan. Jadi aku salut lah pulang sini, jadi tinggal ngabungkannya aja tuh kayak mana biar sama-sama naik gitu, jangan sama-sama turun, jadi saling menjatuhkan, jadi sama-sama support satu sama lain lah gitu kan. Kayak gitu aja sih menurut. Selama ini gimana tuh Pak Bang posisi? Aku di Medan, nguli nyari duit ning lah pokoknya guys ya. Pokoknya Bray, luar biasa lah. Ya, jadi pulang kampung ya, Bray. Pulang kampung. Jadi Bang Hengki, apa pesannya Bang Hengki untuk anak muda dan kaum milenial di Labura ini, Bang Hengki? Pastinya untuk kaula muda. YouTuber, pecinta seni, ada di Ikan Opan khususnya, tetap semangat. Jangan malu-malu untuk berekspresi. Abang ada sarannya Bang untuk kita bisa lebih kreatif? Ini kan mau udah buat ya, udah buat wadah untuk anak kreatif di Kenopan ya, namanya Toko Project. Kalau kawan-kawan mau gabung nggak mau? Bisa gabung di Toko Project hari ini. Kawan-kawan nongkrong ini juga punya konten ataupun punya kreativitas di luar, yaitu pengembangan toko project. Di dalamnya itu ya apa aja di dalamnya itu? Cover lagu ya, kreatif lah untuk bisa lebih kreatif lagi dan inovatif lagi anak muda di Labura ini. Bang Akbar, apa pesannya Bang Akbar? Ya cukup satu. Untuk anak Labura harus bisa bergabung lah.